masih muda, mempunyai talenta yang sangat luar biasa. Sudah ada Rifa di sini, sudah ada Raffi di sini. Ternyata Burenggo ya. Oke, kalau begitu sudah komplit semuanya, kita masuk di Santuy Malam. Pusing, 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 janganlah pusing. Santuylah, santuy, santuylah saya. Santuy, 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 santuy. Bunda mau nanya. Risma! Berapa sih, Pak? Mau 13 tahun. Berapa? 13 tahun. 13 tahun. Sini-sini majuan lagi, Pak. Kenapa dulu 13 tahun pakai jas? Enggak apa-apa dong, Mami Nuno. Kan biar cakep ya. Yang pakai jas kalau yang umur-umur segini pakai jas. Gimana juga bisa? Nunung gendut. Rifa ini kan jago main gendang. Belajarnya dari mana? Alhamdulillah otodidak. Otodidak? Oh, aku pikir itu gurunya, bukan? Yang duduk di situ bukan gurunya, bukan? Lumayan. Hah? Lumayan. Bukan. Oh, otodidak katanya. Jadi taunya main gendang biasanya karena apa? Karena orang tuanya bisa main gendang atau? Otodidak. Otodidak aja gitu? Mm-mm. Jadi kamu senang aja gitu? Iya, senang aja. Kenapa kamu suka gendang, gak suka gitar atau piano atau drum gitu? Kenapa? Sukanya gendang. Kan sukanya mukul-mukul. Sukanya mukul-mukul. Maksudnya mukul gendang. Daripada mukul orang, mendingan mukul gendang ya. Ada bunyi-bunyi, ah endul ya. Oh endul. Oke, bagaimana kalau sekarang kita kolaborasi? Boleh. Kamu boleh. Main gendang ketipung, aku main gendang itu. Boleh. Ya. Boleh. Jadi biar nanti ini mereka yang jadi pemain. Oke, oke. Oke. Di situ. Pemain gendang loba gayanya. Hormat dulu, hormat. Kade bisa ngenang. Coba, inilah dia, Sule dan Rifa. Penyanyi rock yang pernah duet sama penyanyi manusia. Dari I. Iya.